Okey, jadi perlu tak perlu cari panjang sebenar yang ni? Tak kena tengok lah. Okey, kalau kamu ambil daripada puncak. Okey, kalau ambil daripada puncak piramid dan ke bucu yang berdekatan, adakah akan dapat sama? Okey, kalau pusing akan dapat kena bucu yang sama, jadi daripada pandangan hadapan ni, dia punya panjang sisi dia tu adalah panjang sebenar dia lah. Sebab kita pusing, ya, akan dapat sama sahaja. Okey. Kalau kita pusing dari atas, pusing dia akan kena bucu ni, jadi dia sama lah. Okey, sebab kita akan tarik. Kalau kita tarik ke bawah pun akan dapat benda yang sama sahaja. Okey. Jadi panjang sisi dia ni kita boleh gunakan sebagai panjang sebenar. Yang tu yang nak kena check untuk kalau buat pengorakan jari ya. Nak check betul tak betul dia punya panjang sebenar. Okay, bila dah confirm dah dia adalah panjang sebenar. Okay, jadi boleh ambillah dia punya panjang sisi yang asal ni, kamu selarikan. Kat sini dan pusing. Untuk piramid ni pun dah senang je, boleh ambil satu buat satu sisi sahaja sebab dia bentuk hexagon strata. Jadi kita ambil bukaan satu sisi sahajalah. Satu sisi untuk tandakan enam yang lain. Ha, jangan lupa label. Lupa nak label. A prime, 1, 3, 5. Dia pusing ikut arah jam. K prime lah, start dengan K prime, habis pun dengan K prime. Dan jangan lupa juga gariskan di sini kedudukan puncak. Ke setiap bukaan yang telah pun dibuatlah. Okey, ini dipilihlah nak buat bahagian atas ataupun bahagian bawah terlebih dahulu. Kalau dah siap buat bukaan, dah label dan kemudian dah garis daripada puncak ke setiap bukaan. Kita akan buat bahagian atas terlebih dahulu ah. Terima kasih.
Okey, bila kita unjurkan daripada pandangan atas, kita boleh nampaklah dekat mana dia punya kena ketinggian dia kan. Ini ketinggian untuk K, ketinggian ni untuk nombor 1 dengan 5. Yang ni ketinggian untuk 2 dengan 4. Yang ni ketinggian untuk 3. Okey, dah boleh nampak. Sebab kita nampak bahagian atas terlebih dahulu. Tengok ni untuk K. Kita tunjukkan ke bawah. Ini untuk 1 dengan 5. 2 dengan 4. Dan yang hujung untuk 3. Kemudian kita unjurkanlah ketinggian dia. Yang mana 2, 4, 1, 5 sampai K. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat yang ketinggian yang sama. Ketinggian untuk K. Okey, tujuan saya pusing saja sebab dia masalah. Sebab 1, 2, 4, 5. Balik sampai K. Dia berkongsi ketinggian yang sama. Okay, sebenarnya dia adalah garisan lurus. So, kalau nak gariskan 1 dengan 2. Okey, 1. 1, 2, 4, 5, 5 dengan K. Ok, 1, 1, 2, 4, 5, 5 K. Okay, yang berbeza cuma ketinggian untuk nombor 3 sahaja. Ni untuk bahagian atas ni, nombor 3 ada yang berbeza. Ok, kita tarik tinggi dia sampai kena bahagian tepi. Tandakan. Okay, sebab 3 ni rendah. Sebab ni bentuk piramid, jadi semua adalah garisan lurus, tak ada lengkung. Ini untuk bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, jadi settle lah bahagian atas. Jadi sambungkan garisan tu dari segmen ke segmen. Sebab dia semua adalah garisan lurus, tak melibatkan lengkung. Kemudian untuk bahagian bawah. Tengok ni. Okay, ketinggian untuk K prime. Ketinggian untuk nombor 1. Dan sini ketinggian untuk nombor 2. Ini untuk K prime, nombor 1 dan nombor 2. Yang lain semua berada dekat bahagian tapak. Yang tak ada dekat bahagian tapak, K prime 1 dengan 2.
Di kat sini lah kedudukan dia. So, kita pindahkan ketinggian untuk nombor satu. Okay, prime dulu. Kita boleh siap-siap lah ni untuk nombor satu. Nombor dua. Okay, prime. Satu dengan dua. Okey, K-prime memang dekat bahagian tepi ni. Kita cuma pindah nombor 1 dengan nombor 2 sahaja. Nombor 1. Tandakan untuk nombor 1. Ambil size kat sini. Tandakan dekat mana yang sepatutnya. Nombor 2. Untuk nombor 2. So, kita sambungkan K prime dengan nombor 1. 1 dengan 2. Dua dengan 3. Satu dua, dua dengan 3. So, bahagian tapak yang lain. Tiga, empat. Bahagian tapak yang lain. Tiga sambung dengan empat. Empat dengan lima. Lima dengan K. Okay, dan jangan lupakan garisan lipatan nak membahagikan segmen. Ada enam segmen tu. Antara setiap segmen dia ada enam semua kan. Garisan lipatan. Thank you.